Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Bima Rahmatullah, dan kali ini saya tidak berada di rest area KM19. Nah, saya bakal melakukan perjalanan menuju Jawa Timur antara Surabaya Pemalang, nanti lihat hasil akhirnya ya. Nah, jadi saya mengadanya dari Tegal Adang, teman-teman. Saya sudah mesen tiket, cuma bukunya di KM19. Nanti bisnya lewat ini, masuk ke KM19, dan saya langsung naik ke depan karena busnya ini gak masuk di Bekasi. Bisnya ini Pahala Kencana White Bull Artis, salah satu bisa dibilang artisnya Pahala Kencana. Oke, penasaran seperti apa sih kali ini? Oh iya, dari kemarin juga banyak banget yang request Pahala Kencana White Bull. Yaudah nih, alhamdulillah saya turuti ya. Oke, penasaran seperti apa trip kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk bikin trip ke depan. Oke, yuk, cap, cus, cekidot. Bodem ya. Agen itu loh. Nah, depan ini agennya nih. Nah, ini agen ini itu Pahala. Pahala mana tuh? Lewat. Berarti ini ibunya nung anu Mas, penyakit. Terus? Thank you.
teman di Jeyang. Ngeburi ya? Oh, ngeburi. Thank you.
Tap mesinnya buka, guys. Lampunya mati tau mas? Jangkrik tepat di patah ini. Iya. Wah, tumbit butter. Hair. Boleh. Santika. Santika. Banen jeblok. Ya lampu lukanya aku sudah tinggal pas sayang-sayang pas lagi jeru-jeru di pemiliteran liat ini. Akhirnya kita tiba di rumah makan dan saatnya kita servis makan dulu guys biar kenyang. Yuk kaktus kita makan ya. Bus yang saya naiki White Bull Boys ya. Motor jenal iku. Motor jenal kentung. Jangan jangan buka dulu. Udah buka, baru buka. Enak begini. Panas ya. Masih rokan dulu sih. Hahaha. Rayonnya kurang nih kayaknya. Masa sumuk gak? Aku juga keluar rumah makan tuh tumbuhin panas bener kayak gini sampai ya Allah aku bilang makanya buru-buru masuk ke mobil aku gak kuat. Tom, no, ada mas kelima gak? Oh berarti ada bu kena dia tuh nyamperin nyantol ya tuh.
modal boy kan. Enggak dikasih nih ceritanya kartunya. Ada. Di mana? Di ngomongnya pahala. Woi, macam apa? Siapa ini? Pertama di Tuban, kedua di Tuban. Social distancing. Sataro masih hidup? Masih. Malah katanya dia kerja sama sama Jarum tuh, Pak. Hah? Kerja sama sama Jarum. Tapi mobilnya sedikit ya. Wah. Mobilnya kan yang itu kan jualin semua. Galea ini mobil Cepu. Pahala. Bandung. Oh iya, habis Bandung.
GM Putra. Purwokerto. Nusantara Purwokerto Wonosobo. Tali. Talinya jatuh. Sudah kencangnya. Sudah. Pak. Tali lepas. Tali belakang lepas. Thank you.
menepis jenak sambil aplus driver, ganti driver ya. Ini sambil nambah area apa? Air radiator. Sekalian di daerah Lasem ini. Via Pantura, guys. Mantap. Perahu barang perpal. Sepi iwake ya. Iwake PSBB ya, Pak. Pabrik semen Gresik. Ini pahala aplus aplus sana kiri. Terus. Oh, kaget. Ini mati lampu, Pita. Wah, tengah dalam.
Oke. Aduh. Ayo Surabaya, Surabaya. Terus ya. Hati-hati, Mas. Nek aku putar tak kabari. Ah, siap. Putar. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Foto Mas, aku Mas. Pak, mau terusin ya, Pak ya? Iya. Mau ke mana? Akhirnya kita sampai juga di Terminal Bung Rasi Surabaya, teman-teman, dan di sini nanti saya insya Allah bakal puter balik nanti, belum tahu juga sih pulangnya nanti atau besok dari Surabaya ini, tapi sih untuk kemungkinan saya enggak hari ini, teman-teman. Jadi nanti saya dari Surabaya ini naik Sumber dulu ke antara Solo atau Bablas sampai Semarang, begitu. Untuk pulangnya nanti kita lihat aja menggunakan armada bus apa ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video trip kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. See you next video and bye-bye.